Oke guys, kembali lagi bersama channel saya Ujang Brebes. Kali ini saya baru bangun tidur guys, tapi muka saya udah ganteng alami ya guys ya. Baru bangun tidur aja udah ganteng, apalagi saya di make upin, buset dah. Cewek-cewek pada ngantri kayak gandengan guys. Oke. Sobat bro yang belum like dan subscribe ya channel saya, ditunggu like dan subscribe-nya. Orang ganteng paling santero jagat, terkeren, terdahsyat di Kabupaten Brebes guys. Ya gak ada lagi gue-guenya guys. Gak ada, talilin ntar lewat. Gak usah ngimpi, gak usah ketinggian ya. Bahimong apalagi guys. Nah, daripada nganggur, kalian like dan subscribe. Lihat muka ganteng saya tiap hari. Oke guys, kali ini saya akan membagikan atau gimana sih bermain GTA 5 di PS3 dengan versi mode ya sobat bro. Oke sobat bro yang belum like dan subscribe channel saya, ditunggu like dan subscribe-nya. Apabila ada pertanyaan tentang seputar game PlayStation 2, PlayStation 3, boleh komen di video saya guys ya. Apalagi pengen lihat muka tampang saya yang gantengnya seantero jagat guys. Atta Halilintar, Baim, Mong, Rapi Ahmad lewat depan rumah saya guys ya. Oke, kita akan menuju ke gamenya ya. Oke sobat bro, jangan bosen-bosen lihat muka saya yang beringasan. Kita menunggu ya. Nah, GTA 5 ini bisa dibilang ini game yang paling laris guys ya di PS3 ya sobat bro. Kenapa? Karena memang grafiknya juga sangat-sangat bagus dan bisa online juga, bisa offline juga ya. Jadi sangat-sangat menarik sobat bro untuk dimainkan untuk para pencinta gamers dimanapun Anda berada. Nah, sebagai bocoran, GTA 5 itu mempunyai password-password. Dan saya sebelumnya juga saya sudah, tapi yang offline ya guys ya, bukan yang online. Karena tidak diperbolehkan kalau yang online guys. Jadi yang cuma bisa yang offline guys ya. Jadi untuk di rumah saja atau untuk pribadi seperti itu. Di video sebelumnya saya membahas tentang password atau chat untuk offline ya guys ya, atau bermain, cara bermain di GTA 5 secara offline. Nah, kenapa sih bang kalau GTA 5 itu loadingnya lama atau lama banget atau lola gitu kan? Karena memang dari sananya juga, dari kapasitas memorinya juga sangat-sangat besar sobat bro. Nah, kita akan coba mulai ya, pakai yang loading keluar. Nah, ini nah, cari apa ya? Kita akan coba pakai mood ya. Nah, ini, nah, isu seperti itu ya. Nah sobat bro, dimanapun Anda berada ini, jadi sobat bro bisa tekan aja R3 dan L3, kemudian tekan X, kemudian ada dua tipe mood. Jadi tadi seperti itu ya guys ya. Nah ini tampilannya, nah coba ini pakai mobil-mobil yang warna-warni gitu kan. Nah kita coba cari ya guys ya, akan saya coba. Mana ya? Oh, nggak bisa ini, error. Kenapa ya error ya? Apa mungkin karena hujan? Apa karena nggak ada payung? Nah, ini sudah bisa guys ya. Nah, ini mood ya, versi mood. Nah, biasanya agak-agak sedikit ini error karena memang kurang bagus ya sobat bro. Kalau bisa sih jangan sampai error ya sobat bro, kasihan dari PS tersebut. Coba kita jalankan ya, sedikit demi sedikit. Kita akan cari cewek yang cantik ya. Kita coba aja. Nah ini contoh ya sobat bro,
Oke, bisa pilih-pilih lah sobat tuh, dimanapun bisa lihat di mana gitu kan, bisa lihat sendiri. Itu aja yang bisa saya bagikan. Oh, kenapa sih game PS3 kurang seru, pakai yang mudah aja lah. Nah, seperti itu. Oke, gitu aja dari Ujang Brebes. Thank you.